Im, mana? Lu kok gak dapet-dapet sih? Mana gua tahu. Lu tanya aja langsung sama ikannya sana. Jangan-jangan lu sengaja ya kagak dapet ikan nih. Eh, ngapain gua sengaja biar gak dapet ikan? Biar lu bisa makan rumah gua. Elarot, sebegitunya lu pikiran lu. Tenang aja. Gua pasti dapet ini. Kalau kagak dapet gimana? Gua pasti dapet. Gua yang lebih pasti udah dapet. Nah, gaya lu pasti dapet. Tuh ngaca noh di rempang. Gua yang pasti dapet duluan. Soalnya gua pakai umpan baru. Yah, gaya lu pakai umpan baru segala. Makanya Im berinovasi. Gaya lu pakai inovasi. Emang lu pakai umpan apaan? Pur, saya teh lapar. Ya kalau lapar makan habis. Ya udah atuh, ayo kita makan. Ntar aja gue, belum lapar, lagi nungguin penumpang juga. Kalau gitu mah, makannya di rumah saya aja yuk. Barengan sama saya sama Yuli, ayo. Gak usah, makasih. Bener. Yakin, di rumah saya mah makannya nggak bayar, Pur. Ayo. Udah sono, Tis. Ngomong mulu, ntar pingsan lu. Ya udah tuh. Kalau gitu mah, saya pulang dulu ya. Im, ini gue pakai umpan baru nih Im, umpan keju apel. Ya, keju sama apel. Eh, lo mau kasih umpan ikan, apa mau kasih makan bule? Im, pengetahuan lo dangkal. Bukan keju sama apel, tapi keju apel. Emang ada? Ada, nah ini gue pakai. Ya, kegayaan lo Rod. Emang tuh ikan tahu? Kalau umpan lu ada kejunya, itu mah lu aja yang ngarang-ngarang kali. Lu lihat aja ntar dah. Lihat. Ngapain gua lihat umpan lu? Nah lu, ya. Hehehe. Umpan gua. Nah lu berasa. Nah, gua dapet nih kayaknya nih. Nah, gua dapet ikan. Nah, umpan gua ditarik. Mana keju apel lu? Ini ikan lokal, umpannya singkong. Bapak mau dagang lagi toh? Iya, emang kenapa? Bapak iki piye toh? Lah wong ibu nanya, kok malah nanya balik? Pertanyaan itu butuh jawaban, Pak. Ya jelas Bapak mau jualan lah. Wong Bapak udah nyiapin bahan-bahannya kok, udah nyiapin bihun, udah beli ketupat. Emangnya kita dikira mau piknik apa? Pokoknya ibu ndak ngijinin Bapak dagang. Soalnya dari kemarin kalau Bapak dagang itu dapat temung sial terus, ciloko, bukannya dapat duit. Tapi Bapak harus dagang, Bu. Kalau Bapak ndak dagang, lah terus kita mau makan apa? Tiap hari Bapak harus dagang karena kita tiap hari harus makan. Iya Ibu ngerti, tapi Ibu ngijinin Bapak dagang kalau gerobak ketopraknya itu udah diruat. Barunya pakai uang receh ya? Iya Bu, boleh Bu, asal pas. Ini uangnya. Hitung lagi ya. Kenapa? Kagak apa-apa, Bu. Pokoknya Bapak enggak mau manding gerobak pakai kembang tujuh rupa. Nanti Bapak dagangnya kesiangan lagi. Ya wis, terserah Bapak. Tapi nanti kalau Bapak dagang, lah terus dapatnya sial lagi, ciloko.
Yowes, ndak usah sambat sama ibu. Ibu ndak mau tanggung jawab. Yowes, beli kembang tujuh rupanya itu di mana? Yo di pasar toh, Pak. Masa ya di toko bangunan. Bapak nanti kalau mau ke pasar, ibu sekalian ikut. Soalnya ibu mau beli jamur. Yowes, ayo. Kompak banget. Mau ke mana? Ke pasar, Be, beli kembang. Beli kembang ke pasar? Buat apaan? Buat mandiin gerobak, Be. Babe mau kemana? Udah, kagak usah diterusin. Perut gua udah mulus nih, sakit banget. Bapak sih? Ibu sih? Ya bapak gue lho. Ibu. Assalamualaikum, Rat. Assalamualaikum. Kong. Hei, Alia. Kalau ada orang salam tuh dijawab dulu. Iya, Kong. Waalaikumsalam. Oh gitu. Engkong lah ada. Kong. Pak Tonca, Pak Tonca. Gue juga tuh, gue tau. Ini ya? Ibu Novita? Iya, Bu, Pak. Mbak Yuli kok ditutup? Maaf, maaf, Nov. Aku pikir tuh kamu tuh masuk ke dalam sebelah sana. Udah gak apa-apa, geser, geser. Sorry. Lama amat sih lo, Rat. Nanggung. Kenapa? Tetap mancing yuk. Bosen ah. Kayak gak ada kegiatan aja. Ngomong-ngomong, lo udah sarapan belum? Udah, barusan gue habisin makanannya. Kalau ngopi, udah belum lo?